mudah-mudahan kita semua bisa menjalani hari-hari dengan baik dan diberikan kemakmuran dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Ucapan buat tahun 2022 mungkin dari Kabila sendiri. Ya, mudah-mudahan di tahun 2022 yang pertama pandemi tempat selesai ya, kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal, dengan lancar, mudah-mudahan kita semua selalu kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua bisa menjalani hari-hari dengan baik dan diberikan kemakmuran dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Oke. Bos Andi, kalau mau pulang Bos Andi, itu masih berbentuk hidupnya gimana bang? Tadi kan udah.